Terima kasih kami ucapkan kepada pemohon acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata atas nama perwakilan dari Bapak Ahmad Mudakir yang berasal dari Dusun Jujuk, Desa Berumbus, Kecamatan Palok. Buah tahu masak di batang, buahnya jatuh di dalam kami. Darilah palu coba kami katakan untuk merujuk silaturahmi. Alhamdulillah kami datang itu satu kehodoh nampak. Maklumlah dengan ini bukan masing-masing, tapi alhamdulillah. Kami datang itu kata orang tidak tanggap makin tak cinta, tidak cinta makin tak sayang. Anak saya Bapak Kahar, buat kami buat orang sumpah. Nah, kebetulan hari itu orang sumpah kami. Pak Irtir pun ada adik dari bapaknya Mudakir. Jadi itu Bapak Mudakir, bapaknya Seno kalau kami berhasil untuk Pak. Kalau itu kan kebubah tadi. Nah, ini Wahyono, kalau ya Sinun Seno. Tadi makanya saya tak katakan. Seno, oh bukan Mayono, Darsono, Darsono utama. Jadi sama-sama orang Jawa kan dia Sinun ya. Kalau Sinun ya Seno Pak. Nah jadi itu bapaknya Pak, bapak Darsono itu Muhammad Darsono, Pak Mudakir. Nah jadi beliau itu juga berasal dari Jawa Pak. Jadi alhamdulillah. Jadi dan juga saya mewakili daripada keluarga besar Bapak Ahmad Mudakir itu mengucapkan banyak terima kasih Pak atas sambutannya yang begitu ramai sedangkan kami kurang ramah makai gitu di dalam nanti saya memberikan baju dari sambutan itu kira-kiranya dengan kami dengan ada sedia di situ. Nah, jadi atas nama pribadi saya dalam hubungan dengan itu kami minta maaf yang sedalam-dalamnya. Bukan kantang sembarang kantang, kantang dibeli dari petani. Bukan kami datang untuk sembarang datang ke haji, datang kami itu untuk memenuhi janji. Nah, tentunya dari kedua mempelai, kedua belah pihak tadi sudah sepakat janji ke haji. Nah, jadi makanya terlaksanilah kita pada hari itu. Kepelaksanaan yang kita saksikan sama-sama itu bukan batang sembarang batang, batang dibuat si anak panah. Tuh kami sebenarnya bukan datang sembarang datang, datang kami itu dia membawa amanah ada yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la yang kami hormati Al-Mukarram Tuan-Tuan Haji, Ibu-Ibu Hajiah, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun mungkin atau yang mewakili RT, yang kami hormati Bapak BPD baik dari Serindang itu maupun dari Dusun Tujuh, yang kami hormati Bapak-Bapak Amilin, Bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik yang tidak bisa disebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya, hormati. Jadi khusus yang kami hormati yaitu Bapak Wahyono beserta istri dan keluarga, bapak-bapak
Bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan-Nya itu pada pagi yang berbahagia itu kita masih diberikan kesehatan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa bersilaturahim bermohon ajak antara dusun dirujuk dengan serindang itu cukup jauh. Nah, dengan izin Allah lah makanya kami itu alhamdulillah sampai di dusun serindang itu. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada pagi yang berbahagia itu akan mendapatkan ridho rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga para sahabat tabi'in dan tentunya kita umatnya sampai di akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama-tama kami atas nama keluarga besar daripada Bapak Muda Kiriku menyampaikan salam daripada Pak Kampung kami, Pak Pak Desa. Karena beliau tidak dapat hadir dalam kesempatan itu, kami lah maksudnya muda hari anak itu banyak kegiatan biasanya, hanya kita maklumi aja. Jadi itulah kami yang diutusnya, alhamdulillah ada dua kepala dusun kami hadir dalam kesempatan itu. Dan kepada Bapak Mudakir, terima kasih. Jadi kesempatan waktu yang telah, kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk acara yang kita laksanakan pada hari itu. Tentunya kami datang di situ, Pak. Apa yang saya sampaikan tadi memang punya hajat yang tertentu. Nah, kebetulan dan kami bawa dua pasangan kami dan maksud hati kami, dan itulah yang akan kami sampaikan kepada pihak daripada Bapak Wahyono itu yang melalui daripada perwakilannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu akan dapat ditelaah, diterima nanti mudah-mudahan. Nah, sehingga kami itu nanti yang kami sampaikan itu dari anak-anak yang telah diberikan kepada kami itu tentunya akan saya sampaikan. Nah, salah satu adat budaya kita yang selama itu masih kita lestarikan, adat istiadat kita, tentunya itulah yang akan kami sampaikan. Kata orang singkat cerita ya bagi kami itu. Akhirnya kedatangan kami itu sudah tahu mungkin maksud dan tujuannya, tapi sebagai perwakilan daripada Yano tetap saya sampaikan tadi. Nah, jadi saya yang diberikan wakil dari daripada Bapak Muda dari itu bunyi kantornya begitu. Bukan kantang sembarang kantang. Kantang dibawa ke Selumar. Kami itu ya bukan datang sembarang datang. Datang kami itu ya nak pergi melamar. Nah, jadi tadi kuncinya melamar anak wak Bapak Wahyono tadi yang dibatahkan, yaitu Nunung Kasumawati. Nah, untuk anak-anak kami kerana kebetulan dan kedua situ tadi iya. Nah, yaitu Muhammad Darsono. Nah, kalau di sini kami panggil Seno, ya kami juga ujungnya kan. Iyalah tadi yang kami ada suatu yang akan kami sampaikan itu, tentunya saya yang terbaik tugas dari Bapak Mudakir tetap saya sampaikan. Tinggal terima tidak terima itu kami serahkan kepada pihak perempuan. Nah, ini agak dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mau dimaafkan tadi. Saya ridho billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum cendrawasi terbang tinggi jatuh ke bawah menembak lagi. Jadi terima kasih oleh pembicara perwakilan dari laki-laki. Mudah-mudahan banyak rezeki dapat melaksanakan pagi haji. Amin. Nah, terima kasih. Jadi lanjut untuk penerimaan
yang perwakilannya itu Bapak Haji Muhammad Hatim. Waktu dorong mengembalikan yang diserahkan. Tanggal sepak kerman tu, kita berjodoh di belakang tu, arti. Arti yang paling je, sama-sama berani dua rumahnya. Saya cepat terima kasih kepada Pak Haji Muslimin dan itu baik yang selalu memimpin acara. Saya doakan keluarganya itu selalu sehat dan insya Allah mudah-mudahan 2023 dia akan lagi merahmati mawar dirinya. Hanya yang berjalan. Karena nak dia ambil lagi, nak pagi nak ambil kita dia aja aku nak pagi. Allah terhadap kemudian Haji Rasir mengayuhkan ikan dikayu di dalam kolam sebelum dikayu saya lanjutkan sebaiknya saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam daun PKG. Karena semangat dari selamat kesyuk menyarut salam, saya doakan. Nah, maju, maksai, semuanya ini kita di rumah. Pak Ayonah itu masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah jalamin. Wa salatu wassalamu salim. Sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina ma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anikai sunnah dan paling sekali ini. Sama apa? Pertama kami, yang paling utama, bayi.